Meski tak mendapat restu dari anak-anaknya, hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali justru semakin lengket saja. Lalu benarkah Eva Manurung akan disidang oleh keluarga besarnya? Good People, inilah sensasi kontroversi hari ini. Eva Manurung lagi-lagi menuai kontroversi. Sejak menjalin hubungan spesial dengan Jordan Ali, Eva Manurung diketahui semakin jauh dengan anak-anaknya. Feby, Carol, dan Virgaun tak sekalipun menyetujui hubungan mereka, bahkan Virgaun sampai menghentikan jatah bulanan pada sang bunda. Alih-alih putus, Eva Manurung dan Jordan justru semakin lengket. Bahkan baru-baru ini, keduanya baru saja melakukan liburan bersama ke Thailand, hingga nyaris seminggu lamanya. Eva dan Jordan seakan tak pernah mengindahkan peringatan-peringatan yang datang dari kedua anaknya. Tak hanya itu, Eva Manurung juga semakin rajin melakukan perawatan agar tetap terlihat mempesona. Lalu seperti apa cerita bahagia Eva dan Jordan selama liburan di Thailand? Benarkah sepulangnya dari sana, Eva akan disidang oleh keluarga besarnya? Bodoh amat, ya. Kata orang anak muda bodoh nanan. Lu mau ngomong apa yang tahu hati gue, pikiran gue. Sebenarnya sih gini ya, dari tahu. Awal kan emang dari sebelum kita berangkat kan emang di situ kan tujuan kita untuk ke Bangkok itu sebenarnya membuat video klip. Terserah netizen mau menilai seperti apa. Dan kita beda hotel juga. Mami tidurnya sama ponakannya Mami, aku ponakan sendiri. Ponakan itu sama cucu-cucu itu. Iya sama ponakan-ponakannya. Dalam rangka just tip, mereka ada usaha just tip. Karena Virgaun kan udah 2 bulan ini stop bulanan Mami. Mereka pergi berempat dan mungkin mencoba untuk keberuntungan yang ini nih, just tip ini. Dengan harapan just tipnya lancar, mereka bisa bulan depan pergi lagi. Ibaratnya mungkin sebulan sekali ngembangin usaha. Karena kan nyokap harus berjuang selama Virgaun belum kasih bulanan lagi nih, masih marah. Jadi Mami harus survive dengan caranya Mami. Oh, Feby tahu. Feby tahu. Enggak jadi masalah, kan kerja, bukan ini. Mungkin dia juga kan lihat kan ponakan saya kan juga kan ikut. Lagian juga kita enggak aneh-aneh di sana, ada ponakan aku juga mau ngapain. Dua loh, Siska sama Ica ikut sama anaknya Ica. Sampai sekarang saya belum ngomongan sama mereka. Sampai sekarang? Belum dengar kata dia apa kata dia. Nggak tahu, mereka ini nggak mau telepon nggak ini. Iya, setelah Virgaun tak lagi memberikan jatah bulanan untuk ibunya, praktis Eva Manurung harus berjuang sendiri mencari rejeki. Dan momen liburannya ke Thailand juga sekaligus dijadikan kesempatan untuk mengais pundi-pundi rupiah. Eva Manurung juga menegaskan, jika selama di sana, ia dan Jordan tidak tinggal dalam satu kamar. Di sisi lain, selama berada di negeri orang, ibunda Virgaun itu juga sempat dibuat kecewa oleh Jordan. Diam-diam, Jordan membuat konten dengan seorang selebgram tanpa sepengetahuan Eva Manurung. Lalu benarkah Eva dan Jordan sempat terlibat percekcokan besar? Mungkin dia nggak ngomong. Kalau ngomong, tadi gue ketemu temen lo. Terus bikin ginian, gini, gitu. Jadi kan gue nggak, ini orang yang gini. Mami bete ya. Nih, Jordan lagi joget-joget di jembatan nih. Nggak ngomong, bikin konten. Orang lain yang kirim ke saya. Jadi pas, nih awalnya gini. Jadi kan aku berangkat pagi nih, ya. Kita pagi sarapan ke pasar, dekat pasar lah, itu di situ kuliner enak-enak. Nah terus, sampai jam berapa itu? Jam 10 ya, Mia? Sampai jam 10, Mami masih ngikutin aku nih. Aku lagi masih nyari barang-barang. Mami lebih baik balik ke hotel dulu. Aku mau cari barang-barang dulu nih. Nah terus si selebgram ini ketemu aku. Awalnya emang aku gak kenal, ya kenal si Mami. Jordan, dia bilang begitu kan ya. Kita TikTok bareng dong, dia bilang gitu kan. Oh iya boleh deh, ya nggak mungkin dong aku nolak. Gak enak kan, kasihan sama-sama satu profesi juga kan di bidang entertain. Ya udah akhirnya aku buat konten di jembatan itu kayak gitu. Ya udah. Yang menarik,
Meski sudah jalani liburan bersama di luar negeri hingga hampir seminggu lamanya, Eva Manurung rupanya masih kurang puas. Bahkan dalam waktu dekat, Eva dan Jordan akan bertolak ke Bali untuk melanjutkan masa-masa liburan indah mereka. Eva Manurung nampaknya benar-benar sudah tak peduli dengan berbagai peringatan keras dari anak-anak dan keluarga besarnya. Baginya, langkah yang diambilnya saat ini adalah pilihan terbaik. Lalu akan sampai kapan Eva Manurung mampu bertahan menjalin hubungan tanpa restu dari orang-orang terdekat? Dari awal nggak pernah menyetujui. Gue mewakili dari keluarga besar, tidak pernah. Mewakili dari keluarga besar sebagai anak, mewakili dari Virgon, kita semua tidak ada yang setuju dan sangat menentang. Kalau saya semua ini hal yang natural. Seketika seorang ibu berperilaku yang seperti ini, anak-anak komplain, itu hal yang natural. Ya kan? Berjalannya waktu kita persembahkan aja yang positif. Dengan kita memperlihatkan mereka yang positif, semua akan bergulir hilang. Semoga nanti tahun 2024 saya hadir di hati kalian, tapi dengan cara yang positif. Dia sempat ngambek soalnya katanya, males ABT lah, di Pattaya cuma sehari. Dia bilang gitu kan, yaudah kata aku gini, yaudah besok kita lanjut ke Bali, kita sambung ke Bali lagi gitu. Tempatnya bagus banget, keren. Bagus banget, view-nya bagus banget. Gila cuma syuting, yaudah masuk hotel, pulang. Makanya dia juga agak sedikit bete. Sama kita juga bete, aku bete, mami bete, mungkin karena lelah gitu ya, karena kerja juga kita di sana selama 6 hari ya. 6 hari kita kerja, 1 hari kita libur buat ngejar si video klipnya itu. Iya. Tapi alhamdulillah sih berjalan dengan lancar.